Ya pemirsa, ratusan warga masyarakat Desa Bumi Ayu, Kecamatan Selopampang memenuhi halaman Balai Desa Bumi Ayu untuk ikut menyemarakan acara Expo Desa Bumi Ayu. Acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Karang Taruna Desa Bumi Ayu. Bertempat di halaman Balai Desa Bumi Ayu, Kecamatan Selopampang, pada Sabtu 14 September 2019 kemarin, ratusan warga masyarakat Desa Bumi Ayu ikut menyemarakan dan berpartisipasi dalam acara Expo 2019 Desa Bumi Ayu. Acara ini diadakan oleh Karang Taruna Desa Bumi Ayu. Pada Expo Desa Bumi Ayu ini terdapat stand-stand yang memamerkan produk-produk lokal desa, mulai dari produk pertanian, produk kerajinan tangan, produk olahan jajan, dan produk lainnya. Selain memamerkan produk-produk lokal, dalam expo ini juga memamerkan berbagai macam kuliner kampung. Tujuan diadakan acara ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan untuk memupuk kerukunan antar warga Desa Bumi Ayu. Kepala Desa Bumi Ayu, Suprawoto, berharap setelah diadakannya expo ini, masyarakat dapat mengembangkan dan mengenalkan produk-produk lokal Desa Bumi Ayu keluar desa, khususnya Kabupaten Temanggung. Masyarakat sejahtera, minimal bisa memunculkan, bisa istilahnya mengembangkan produk-produk yang ada di Bumi Ayu. Sebetulnya potensinya sini banyak, bahkan sudah dikenal sampai luar daerah. Kenapa masyarakat Bumi Ayu sendiri belum mengenal? Untuk itu melalui event ini, masyarakat datang, bisa mengetahui, bisa kenal, dan nanti kalau memang ini asetnya ke depan itu potensi, untuk tahun-tahun depan, insya Allah kita semangat, kita danai sampai kapanpun ini berhasil dekat saya. Saya Suprawoto, ya, Kepala Desa Bumi Ayu. Acara ini juga dimeriahkan dengan beragam hiburan yang menarik, seperti pertunjukan seni budaya dan pertunjukan musik oleh Karang Taruna. Ian dan Bastian melaporkan untuk Temanggung TV. Para pengunjung Expo Bumi Ayu 2019 ini juga wow, keluarga besar dari TV Temanggung.